Bersama saya, Roza Haji Saupi dalam Politeknik hari ini. Itulah dia sebentar tadi yang telah dilihat persembahan hebat dari Seri Gemalai Cempaka yang telah ditarikan sebentar tadi oleh orang yang hebat di sebelah saya, iaitu Rudy ataupun Ahmad Rudy bin Abdul Rashid, atau lebih dikenali sebagai Rudy atau Abang Long di kalangan sahabat-sahabat beliau. Dan di sebelah saya adalah boleh dikatakan sebagai pengasas Seri Gemalai Cempaka yang merupakan kelab seni tarian yang tidak asing di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Malah ini bukan di sini sahaja, malah dikenali di seluruh Politeknik Malaysia. Okey, dan saya perkenalkan terlebih dahulu orang yang telah menari yang sungguh hebat sebentar tadi. Beliau sebagaimana yang telah saya katakan sebentar tadi, Rudy merupakan anak sulung daripada 6 adik-beradik dan beliau merupakan anak kelahiran Kuching Sarawak yang telah lahir pada 4 Mei 1996. Beliau juga merupakan pelajar semester 5 Diploma Pengurusan Hotel dan Catering. Okey, terima kasih Puan Rozi, Rudy yang sudi hadir bersama-sama saya hari ini dalam Politeknik hari ini. Dan apa yang cuba saya bincangkan hari ini adalah saya ingin memperkenalkan Seri Gemalai Cempaka yang merupakan sebuah kelab tarian yang memang sangat tersohor di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin ini sendiri. Dan sebenarnya aktiviti kelab tarian Seri Gemalai Cempaka memang sangat banyak dan saya percaya orang-orang yang terlibat dalam Seri Gemalai Cempaka merupakan mereka yang hebat dan berbakat. Okey, pertama saya perkenalkan dulu di sebelah saya iaitu pengasas Seri Gemalai Cempaka merupakan anak kelahiran Kota Sarang Semut. Puan Rozila Wati Syahari merupakan pegawai kebudayaan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin yang mana beliau bertanggungjawab menubuhkan Seri Gemalai Cempaka sejak tahun 2010. Okey. Soalan pertama saya kepada Puan Rozi, boleh ceritakan sedikit siapakah sebenarnya Seri Gemalai Cempaka? Okey, terima kasih kepada pengacara majlis kita pada hari ini, Politeknik hari ini. Okey, sebelum itu saya nak perkenalkanlah Seri Gemalai Cempaka ini merupakan kelab seni tarian yang di mana kita mengumpul pelajar-pelajar yang minat dalam bidang seni tarian di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Kelab seni tarian ini sebenarnya di bawah unit kebudayaan dan warisan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, di mana kita bermula seramai masa tu kita nak masuk pertandingan tarian canggung tahun 2010. Di hujung tahun tu, okey, masa kita nak hantar tu, saya di kalangan pelajar tu bertanya nak letak nama apa. Okey, sebab kita pada asasnya kita nak memperkenalkan dari segi tarian tradisional kumpulan-kumpulan penari ini. Okey, 8 orang pelajar tu berbincang dan maka terbitlah di situ nama Seri Gemalai Cempaka ataupun lebih dikenali sebagai SGC singkatannya. Okey. Terima kasih banyak. Wah, memang kita katakan sejak 2010. Ya, yeah. Sejak 2010. Okey, alhamdulillah. Jadi sekarang soalan pada Rudy. Okey, yeah. Rudy, bagaimana Rudy mula minat tarian dan bagaimana mula terlibat bersama Puan Rozi dalam SGC? Okey, terima kasih Puan Rozi sebab sudi jemput saya datang ke sini. Okey, untuk pertama kali saya start minat tarian tu sebenarnya start daripada tadika lagi. Dari tadika sebab mak saya pun dulu dia seorang penari juga. Dalam masa yang sama dia penyanyi. Maknanya bakat tu memang telah lahir dari sejak kecil dari mak lagilah diwarisi. Kalau dekat rumah saya macam kalau yang daripada start minat tu sebab kadang-kadang mak pun dia suka menari kat rumah kalau ada masa lapang. So start ikut and then ikut tu at the same time belajar menyanyi dengan mak juga. And then bila dah belajar sampai sekolah menengah, sampai masuk poli, saya start tertanya ada tak kelab yang boleh yang ada tarian ataupun nyanyian. Tapi saya lebih minat kepada tarian. Sebab bila dengan tarian ni saya boleh lepas, contoh kalau saya tengah tertekan ke ataupun tengah
apa stres dalam kelas, saya ambil Italian ni sebagai satu cara alternatif untuk saya lepaskan geram tu. Tu saya boleh nampak kan, memang sangat cara melepaskan geram melalui tarian tu memang memang sebagaimana yang saya lihat Rudy memang sangat berbakat gerak tari yang betul ke Cik Rosie, memang gerak tari yang mana orang melalui kelas lah sebenarnya. Dengan bersama kita ada jurulatih juga di samping orang training tu akan ada jurulatih datang untuk melihat lah. Sebab tu gerak tari dia memang semua dia sharp kan. Lah. Okay, baik. Jadi, Puan Rosie, apa pencapaian terbesar SGC? Okay, selama daripada tahun 2010 lagi, kita bergerak secara step by step lah. Pencapaian yang pertama, pada tahun 2011 itu sendiri, kita mula dengan pertandingan tarian tu. Macam pertandingan canggung tu, kita dapat tempat yang keempat daripada 7 kumpulan yang masuk di peringkat negeri polis. Baru bermula kan? Baru bermula. Okey, baru bermula. Kemudian, daripada situ, kita boleh melibat dengan bengkel-bengkel tarian di bawah Jabatan Kebudayaan Negeri Perlis. Dalam masa tahun 2011 tu, di sekitar negeri Perlis, kita ada masuk dalam untuk contohnya macam Festival Hadrah. Kita ada buat persembahan di peringkat negeri. Lepas tu kita bersama dengan Kementerian Pelancongan Negeri Perlis, kita buat persembahan untuk pelancaran pakej berbasikal. Dan juga dalam Politeknik sini pun adalah jemputan. Kalau peringkat keluar daripada Negeri Perlis tu sendiri, kita ada terlibat dengan keusahawanan peringkat MARA Negeri Kedah. Ada juga lah beberapa persembahan. Dan juga dari segi persembahan luar tu, kita ada jemputan juga daripada pembukaan hotel The Light Pulau Pinang. Masa yang first opening. First opening masa tu tahun tahun 2000 semester 1 2014. Yang bukankah ada yang terbaru, program terbaru bawa SGC? Yang baru-baru ini kita ada macam inisiatif lah, inisiatif untuk pelajar-pelajar yang aktif ni. Sebab sentiasa bergerak aktif. Kita ada buat satu kita panggil bengkel team building, pembukaan semangat kerjasama. So di sana kita ada buat hands on lah. Yang pertama dalam politeknik selama 2 hari. Dua hari kita develop dia team skill. Lepas tu hands on ya, kita bawa naik ke Star Cruise. Star Cruise. Awal Januari tahun ni. Okay, that's interesting tu lah kan. Sebenarnya penonton memang sangat banyak advantage ataupun kebaikan apabila kita ni menceburi pelbagai bidang dan aktif terutamanya di politeknik. Okey, Rudy, bila bergerak aktif di politeknik dalam Seri Gemalai Cempaka, bagaimana Rudy membahagikan masa? Okey, selalunya contoh kalau untuk membahagikan masa ni, kalau ikut cara saya sendiri, saya selalunya lah kalau ada tugasan yang diberi oleh lecturer, saya selesaikan ketugasan tu dulu. Dan contoh kalau tiba waktu masa dia, contoh kalau macam kami, waktu latihan kami akan adakan latihan seminggu dalam 2 atau 1 kali dalam masa seminggu. So dah tetapkan hari tu. So contoh kalau saya dah balik kelas tu, and then bila ada assignment, saya buat separuh dulu. And then bila dah buat separuh, then baru bila tiba waktu nak pergi latihan, saya pergi latihan dulu. Dan bila selesai latihan, saya balik, saya rehat sekejap, dan saya sambung lagi. Kalau tak pun, contoh kalau latihan tu hari tu, tapi assignment saya tak boleh nak elak, nak kena hantar esok. Saya teruskan buat assignment dan saya bagi inform kat kawan-kawan yang lain untuk kata teruskan dulu latihan, tak apa nanti aku akan catch up kat belakang, aku kerja apa macam tu. So dari situ lah saya senang nak manage tarian junior. Kalau betulkan saya kalau saya kat salah, maksudnya secara tak langsung pelibatan dalam Seri Gemalai Cempaka juga meningkatkan tahap disiplin para dari segi pembagi masa. Okey, dan sebagai soalan terakhir, apakah harapan Cik Puan Rosie sebagai pengasas SGC sendiri? Sebab yang saya tahu Cik Puan akan menukar akan apa
bertukar dari pegawai kebudayaan, menyerahkan tugas sebagai pegawai kebudayaan kepada orang lain. Tapi walaupun bagaimanapun, kita nak tahu juga apa perasaan ataupun apa harapan pengasas SGC sendiri. Bagaimana nanti apabila ditukar, diserahkan tugas kepada pegawai kebudayaan yang lain, bagaimana nanti, apakah harapan kan, bagi nak tengok SGC tu macam mana. Okay, sebagai tambahan lah, maklumat yang tambahan tadi tu, dari segi pencapaian tu ada peringkat negeri kan, dan juga ada Johan dari segi kategori pertandingan negeri tahun 2014. Kemudian daripada situ, rentetan situ, kita juga membawa pelajar-pelajar ini menerobos sempadan ke Kemboja dan juga Thailand. Okay. Di sana, sebab kita nak cuba lari sikit lah. Bila kata tarian tu bukan sekadar menari sahaja, tapi kita cuba juga terlibat dengan aktiviti khidmat masyarakat. Kita pergi ke Kampung Cham, Kemboja untuk buat CSR, community service. Okay. And then kita tambah lagi sikit lagi pada pelajar ni, ada juga program-program yang kita bawa ke Sabah, Sarawak dari segi eksplorasi dalam bentuk penerisan tarian tu sendiri. Kita explore pelbagai jenis bidang seni itu sendirilah. Di samping aktiviti latihan tariannya, aktiviti bengkelnya. Okay. So untuk masa depan lagi, nampak pencapaian selama daripada tahun 2010 ni, banyaklah yang Sri Gemana Cempaka melaluinya. Kiranya sekarang sehingga ke hari ini dah 7 tahun. 7 tahun. Oh, alhamdulillah. Dah 7 tahun kan. Dan pelbagai batch yang dah lalui kan, setiap pelajar ni. Harapan untuk ke depan, diharap dapat diteruskan lagi bidang-bidang seni tarian ni sebab dia luas. Kan, terhad. Maksudnya kalau dalam di Politeknik sendiri, kita ada kurikulum seni tarian, tapi asasnya kepada tarian basic lah, inang, zapin, joget. Diharap lepas ni skill-skill tarian-tarian yang lain boleh dikembangkan lagi. Betul. Sebab nak meneruskan generasi yang minat tentang tarian ni, dia perlukan daripada asas yang minat yang pertama, dan juga kita kena terus pembelajaran lah. Okey, setakat tu sahaja untuk kali ini. Saya rasakan sangat banyak yang input yang kita boleh dapat dari perbincangan antara kami bersama Seri Gemalai Cempaka, bersama orang hebat Cik Puan Rozi, pengasas Seri Gemalai Cempaka, dan juga ketua Abang Long Seri Gemalai Cempaka sendiri. Saya merasakan bahawa warisan kita, tarian, terutamanya tarian-tarian Melayu, perlu sentiasa kita jaga. Dan siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjaga warisan kita. Sekian sahaja dari saya, Roza Haji Saupi, di Politeknik hari ini. Terima kasih.